Berikut hasil pertandingan 32 besar Malaysia Master hari pertama Selasa 21 Mei 2024 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Malaysia Master hari pertama babak 32 besar Selasa 21 Mei 2024. Sektor ganda putra, ranking 28 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi kalah 2 game langsung atas ranking 5 dunia asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen dengan skor 11-21 dan 13-21. Hasil kualifikasi Malaysia Master hari pertama, Selasa 21 Mei 2024, sektor tunggal putra, ranking 82 dunia, Cesar Hiren Rustavito menang 2 game langsung atas ranking 75 dunia asal India, Shankar Subramanian dengan skor 21-12 dan 21-17. Hasil final kualifikasi sektor tunggal putra, ranking 82 dunia, Cesar Hiren Rustavito menang permainan 3 game atas ranking 49 dunia asal India, Satish Karunakaran dengan skor 13-21, 22-20, dan 21-13. Sektor tunggal putra, ranking 63 dunia, Alwi Farhan kalah permainan 3 game atas ranking 50 dunia asal Denmark, Matt Christoffersen dengan skor 21-11, 13-21, dan 18-21. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal 32 besar Malaysia Master hari kedua, Rabu 22 Mei 2024, Chico Aura Diwardoyo akan menghadapi wakil Cina Taipei Lin Chunyi. Putri Kusuma Wardani akan menghadapi wakil Cina Taipei Lin Xianti. Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi wakil Cina Taipei Sung Soyun. Komang Ayu Cahyadewi akan menghadapi wakil Korea Selatan Sim Yujin. Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi wakil Malaysia Vivian Ho dan Lim Chiu Sien. Rehan Noval Kusharajanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi rekan senegara Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah. Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi wakil India Satish Karunakaran dan Adia Fariat. Rino Vivaldi dan Pita Ningtyas Mentari akan menghadapi wakil Malaysia Roy King Yap dan Valeri Xiao. Dan Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila akan menghadapi wakil Cina Guo Xinhua dan Chen Fanghui. Itulah jadwal pertandingan Malaysia Master tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.